Hai guys, selamat pagi. Saya ingin membaca bukunya Ibu Mary Riana yang berjudul A Gift from a Friend. Di halaman 79 sampai ke 82. Buku ini bagus, menginspirasi. Mengejar impian. Teman-teman mengira saya sudah gila ketika saya memberitahu mereka mengenai ide berwirausaha setelah saya lulus. Sebagian besar mereka yang tidak begitu akrab dengan saya berpikir bahwa saya terpaksa menjadi seorang pengusaha karena saya tidak mendapatkan lowongan pekerjaan yang baik. Mereka yang mengenal saya lebih dekat mengerti bahwa alasan saya memilih jalan kewirausahaan adalah karena impian saya. Mereka tahu saya tidak berminat melamar pekerjaan kemanapun. Sebenarnya saya pernah melamar pekerjaan sekali. Saya melamar pekerjaan pada satu bank asing dan diterima. Saya ditawari pekerjaan dengan bayaran yang baik dengan potensi masa depan yang luar biasa. Tetapi mengetahui bahwa jalan ini tidak akan pernah memenuhi impian saya menuju kesuksesan selagi muda, saya menolak tawaran tersebut. Bagus bukunya, guys. Oke. Mungkin hal inilah yang membuat teman-teman saya berpikir bahwa saya sudah gila. Semua guru dan dosen saya juga berpikir bahwa merupakan ide yang buruk untuk berwirausaha sesudah lulus dari universitas. Semuanya menasihati saya dan untuk menjalani karir yang stabil di bidang teknik saja. Saya yakin maksud mereka semua baik. Tetapi saya juga mengerti mengapa mereka menasihati saya untuk memilih karir di bidang teknik. Karena hanya bidang dan karir itulah yang mereka kenal dan miliki. Saya tidak terlalu terganggu dengan pendapat yang kurang mendukung dari teman-teman dan guru-guru. Lagi pula, ini adalah hidup saya dan saya bebas menjalani hidup ini. Sebagaimana yang saya mau, tentu saja, saya masih memerlukan persetujuan orang tua atas keputusannya ini. Mereka tidak sepenuhnya mendukung gagasan berwirausaha setelah lulus. Apalagi dengan beban hutang 40 ribu Singapura dolar. Setelah lulus, saya tidak akan mendapatkan pinjaman lagi, yang berarti saya harus memulai membayar semua biaya hidup mandiri. Menjadi seorang pengusaha artinya pendapatan saya setiap bulannya menjadi tidak stabil. Juga tidak ada jaminan bahwa saya akan segera sukses. Orang tua mengharapkan saya untuk mencari pekerjaan yang stabil dengan bayaran tetap. Cari play safe gitu ya. Saat itu merupakan saat yang sulit bagi saya untuk memilih. Alasan utama saya menjadi pengusaha adalah karena impian saya menjadi sukses selagi muda, sehingga saya dapat berbagi kesuksesan dengan orang tua saya. Tujuannya sangat kuat ya. Kemudian dicarikan jalan. Tetapi ironisnya orang tua saya termasuk kelompok orang yang kurang nyaman dengan pilihan saya tersebut. Akhirnya saya mencapai suatu kesepakatan dengan mereka. Saya berjanji pada orang tua bahwa saya hanya akan mencoba gagasan kewirausahaan ini untuk periode 3 bulan. Jika pada akhir 3 bulan tersebut tidak ada tanda-tanda kesuksesan, saya akan menghentikan apa yang saya lakukan dan memulai pekerjaan dengan bayaran stabil sebagai karyawan biasa, seperti yang selalu diinginkan orang tua. Mereka setuju dan saya mengambil langkah pasti masuk ke dunia wirausaha. Bukunya bagus, guys. Silakan dibeli. Semoga bermanfaat dan buku ini sangat menginspirasi banyak orang. God bless you. Bye.